Gimana guys, sekarang aku udah ada di depan store-nya Nasi Kulit Malam Minggu. Nah, tepatnya ada di Taman Jajan Bintaro CBD. Nah, penasaran kan? Aku juga udah penasaran gimana sih rasa Nasi Kulit Malam Minggu. Nah, saksikan aja guys, ditonton terus YouTube-nya Jalan Makan. Hai guys, nah sudah ada di depan aku ini Nasi Kulit Ayam Paru dan Ayam. Nah, bisa dilihat ya guys, porsinya besar banget. Nah, kita cek ya, ini seporsinya aku pilih nasi kulit paru dan ayam. Ini adalah menu dari Nasi Kulit Malam Minggu. Kulitnya ini crispy banget ya, dilihatnya tuh udah crispy banget, dibalut oleh tepungnya. Lalu juga ada paru, wow, ini adalah paru ya, ini juga dibalut oleh tepungnya, gurih banget kelihatannya. Nah, ini ada ayamnya. Kalau kita lihat seperti ayam pada umumnya, biasa aja ya, digoreng biasa. Terus juga ada kolnya, di kol goreng, kolnya digoreng. Di sini itu ada sambal hijau, sambal bajak, ada sambal tomat, ada sambal terasi, dan ini nih sambal bawang yang katanya pedas banget loh. Makan guys, pakai nasi, ada serundengnya, warnanya coklat banget. Ini terbuat dari kelapa yang disangrai sehingga jadi warnanya coklat. Aku mau cobain nasi pakai sambal bawang ini. Enggak, sambalnya pedas banget. Aku mau cobain kulitnya. Kulitnya empuk banget, empuk, swear, nggak bohong, ini empuk banget, enak banget, dan digorengnya tuh dibalut sama tepung ya. Jadi aku makan, aku sekarang mau cobain pakai sambal bajak. Nah, aku mau cobain parunya. Enak banget, parunya empuk. Sekarang aku mau cobain ayamnya. Ayamnya digoreng biasa ya, seperti ayam pada umumnya. Ini sumpah nggak bohong, kulitnya enak banget, parunya juga enak banget. Nah, sekarang aku mau tumpahin sambal-sambalnya ke dalam piring. Ini sambal bawang ya guys, ini sambal bajak. Nah, selamat makan. Lihat, pakein kulitnya dimakan. Nasi kulit paru dan ayamnya enak banget, harganya cuma Rp30.000 saja. Nah, di sini ada menu nasi menu normal, harganya cuma Rp15.000, kurang lebih dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Dan juga ada menu kekinian. Bedanya apa? Bedanya cuma ada penambahan keju dan mozzarella aja. Nah, di sini banyak banget sambal-sambalnya. Sambal-sambalnya tuh enak banget, ada sambal bawangnya, aku rekomend banget untuk kalian yang suka pedas. Cobain deh sambal bawangnya itu, mantap. Nah, okay, sekian guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Jalan Makan. Saksikan terus YouTube channel Jalan Makan.